Pemirsa, nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi September 2024 sebesar 157,40 atau naik sebesar 1,25% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo menyebutkan kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani atau IP naik sebesar 0,88%. Sementara indeks harga yang dibayar petani atau IP menurun sebesar 0,36%. Di Provinsi Jambi, NTP Januari sampai dengan September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,77% dibandingkan NTP Januari sampai dengan September 2023. Disampaikan pada September 2024, terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Provinsi Jambi sebesar 0,80%, disebabkan oleh penurunan indeks pada tiga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,36%, transportasi sebesar 0,11%, dan rekreasi atau olahraga dan budaya sebesar 0,15%. Untuk diketahui, nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IP terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IP. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sementara untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Provinsi Jambi September 2024 sebesar 162,65 atau naik sebesar 1,17% dibandingkan NTUP bulan sebelumnya. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.